Actuation refers to the type of force used. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian ya. Viewers Diki Aden Aryan Channel, bagaimana sahabat-sahabat sekalian? Pastinya kalian sehat dan semangat selalu ya hari ini. Iya. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, kita sudah masuk lagi nih ya di view system yang ketiga sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk basic mekanik trainingnya itu sudah masuk yang ke-11 ya untuk pertemuan kali ini ya sama-sama sekalian. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya yang baru menonton channel Diki Aden Aryan ya, silahkan dicek ya video-video sebelum video yang ini ya, itu banyak sekali sudah saya rilis video-video terkait dengan sistem yang berkaitan dengan engine ya. Nah, ini adalah bagian dari rangkaian training basic mekanik yang akan saya sajikan sampai komplit ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi bagi mekanik-mekanik ya yang masih kategorinya baru, nah ini sangat cocok sekali video ini untuk kalian tonton ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, agar bisa dijadikan wawasan ya, bisa juga untuk merefresh dan bisa juga untuk dijadikan ilmu kalian pada saat menjalankan pekerjaan di workshopnya masing-masing ya sahabat-sahabat sekalian ya, semoga bermanfaat ya. Ya sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita sudah masuk ke fuel system dan yang akan kita bahas adalah hydraulic electronic unit injector fuel system ya, yang mana fuel system jenis ini itu sangat populer dipakai di unit-unit Caterpillar sahabat-sahabat sekalian. Barangkali mungkin di unit lain ada ya sahabat-sahabat sekalian, cuman saya belum dapat nih. Saya yakin di unit lain ada ya, silakan di bahas di kolom komentar sahabat-sahabat sekalian jika di unit lain itu ada sistem selain di unit CAT ya yang memakai HIUE fuel system ini sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, HIUE fuel system ya, hydraulic electronic unit injector fuel system. Jadi ini sangat unik sekali ya dibandingkan dengan fuel system yang lain sahabat-sahabat sekalian. Ya, keunikannya adalah salah satunya dia untuk injeksi fuel ya ke dalam ruang bakar, dia tidak menggunakan camshaft atau rocker arm lagi sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia diinjeksi oleh tekanan oli engine ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi tentunya sangat menarik sekali ini. Tonton sampai habis ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada bagian penting ya di sistem HIUE fuel system ini ya sahabat-sahabat sekalian ya. Beberapa komponen yang penting diantaranya adalah HIUE pump ya. Kemudian ada di sana itu ada IAP CV ya, kemudian ada IAP sensor. Nah, untuk IAP ini kepanjangannya adalah injection actuation pressure ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu IAP ini adalah IAP pressure itu adalah oli bertekanan yang dipakai untuk menginjeksi injektor HIUE sahabat-sahabat sekalian. Nah, IAP ini dia di provide dari tekanan oli engine ya, yang mana diolah di HIUE pump sehingga dia bisa menjadi high pressure. Kalau oli engine untuk lubrikasi itu kan umumnya tekanannya itu sekitar 60 PSI saja ya, sekitaran itu aja lah sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kalau udah dia disuplai ke HIUE ya, input masuk di HIUE pump, kemudian outputnya itu bisa mencapai 3000 sampai 23000 PSI sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi sangat tinggi sekali ya. Syarat untuk start pada HIUE fuel system itu IAP
pressure-nya, injection actuation pressure HIUI-nya itu minimal di angka sekitar 3000 PSI sama-sama sekalian. Jadi kalau di bawah itu akan sulit start si engine kita ini ya sama-sama sekalian. Nah, jadi sama-sama sekalian, di dalam HIUI pump ya, itu ada beberapa komponen penting juga ya. Ya, itu diantaranya ada IAP CV atau IAP control valve ya sama-sama sekalian. Kemudian ada IAP solenoid ya. Nah, dia berkaitan juga dengan yang namanya IAP sensor sama-sama sekalian ya. IAP itu sekali lagi saya sampaikan ya, IAP adalah injection actuation pressure ya. Jadi volume tekanan yang akan menekan menginjeksi injektor kita. Karena tidak menggunakan rocker arm dan cam shaft lagi ya sama-sama sekalian. Ya, pada mulanya oil pump lubrication engine ini menyuplai oli bertekanan ya sekitar 60 PSI itu ke HIUI pump sama-sama sekalian. Nah, di HIUI pump ini oli bertekanan dari lubrikasi sistem itu akan diolah ya menjadi oli yang sangat tinggi pressure-nya yang mana nanti digunakan untuk menginjeksi injektor kita ya sama-sama sekalian. Nah, jadi oli yang sudah diinjek atau disuplai oleh HIUI pump ya, yang mana dia sudah menjadi high pressure, itu disuplai ke HIUI manifold sama-sama sekalian. HIUI manifold ini letaknya ada di kisaran cylinder head ya, dia berada di bagian dari cylinder head yang mana dia akan menyuplai ke masing-masing injektor kita sama-sama sekalian. Ya, sirkulasinya itu dimonitor oleh sensor yang namanya adalah IAP sensor ya sama-sama sekalian. Nah, IAP sensor inilah yang memonitor kebutuhan daripada berapa tekanan yang dibutuhkan oleh engine kita sama-sama sekalian, atau berapa tekanan oli ya yang dibutuhkan. Karena dia juga tidak boleh terlalu kecil dan juga tidak boleh terlalu besar. Kalau engine kita itu udah running normal, kisarannya dia cukup tinggi ya, di angka sekitar 20 ribuan ya sama-sama sekalian. Apalagi kalau dia sudah high idle ya, atau mendapatkan beban untuk IAP pressure-nya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, IAP sensor itu menginformasikan jika terjadi kekurangan tekanan ya pada IAP manifold ya, atau terjadi kelebihan tekanan di IAP manifold sama-sama sekalian ya. Jadi dia menginformasikan ke ECM ya, electronic control module, kemudian ECM memerintahkan IAP solenoid yang ada di IAP control valve ya, itu untuk kalau dia lebih maka akan di drain, dibuang ya ke SAM ya, atau penampungan yang ada di HIUI pump. Nah, kalau dia kurang, maka dia akan menutup jalur drain ya dengan rapat, sehingga oli supply dari HIUI pump itu bisa maksimum ke HIUI manifold ya sama-sama sekalian, sehingga terjadilah high pressure ya pada HIUI manifold. Nah, kalau sudah ada high pressure di HIUI manifold ya, udah tekanannya udah standby, maka dia siap untuk diinjeksi ke injektor sahabat-sahabat sekalian. Si IAP pressure-nya ini ya, atau tekanan injection actuation pressure-nya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, setelah dia sampai di injektor, nah ini sudah sampai di injektor ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi di sana fuel atau bahan bakar itu udah standby selalu ya sahabat-sahabat sekalian di dalam injektor HIUI ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, tergantung dari kapan si oli bertekanan HIUI itu menginjeksi si injektor kita sama-sama sekalian. Nah, seperti yang ada di layar ya. Nah, jadi prosesnya adalah fuel yang standby di bagian plunger yang ada di injektor HIUI itu diinjek oleh oil chamber yang ada di injektor sama-sama sekalian. Nah, oil chamber itu yang bagian atas ya. Kemudian dia diatur oleh solenoid injektor ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana solenoid injektor ini dia diatur ya kapan energize-nya itu oleh ECM sahabat-sahabat sekalian, dan dia mendapatkan power sebesar 105 volt ya. Jadi cukup besar juga ini ya, power yang mengenergize solenoid injektor kita ya, untuk membuka ya katup
tekanan IAP sama-sama sekalian. Nah, ketika di energize maka membuka katup tekanan IAP, maka terinjeksilah plunger di bagian oil chamber ya. Nah, dia akan menekan plunger bahan bakar ya, sehingga bahan bakar yang terjebak di dalam injektor HUI itu langsung ke ruang bakar melalui nozzle sama-sama sekalian. Jadi ada nozzle-nya juga di bagian bawahnya. Semua nozzle prinsipnya sama, dia menggunakan spring sehingga spring itu terdorong ke atas dengan sambil menahan sehingga terjadi pengabutan yang sempurna ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk tekanan yang dihasilkan juga sama ya besarnya dengan engine-engine injektor yang lain, yaitu dia di kisaran 23.000 PSI ya, pengabutan ke ruang bakar sahabat-sahabat sekalian ya. Di high pressure fuel-nya itu tinggi juga, enggak kalah dia sama fuel system injektor yang lain ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itulah cara kerja dari HUI fuel system ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa keuntungan ya di HUI fuel system ini ya sahabat-sahabat sekalian. Di antaranya adalah karena dia diinjeksi oleh oli bertekanan ya atau IAP pressure ya, maka kelebihannya tekanan injeksi ya itu tidak bergantung dengan RPM sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau engine-engine yang selain HUI, tekanan injeksinya ya, gaya menginjeksi injektor itu bergantung dengan RPM. Kalau RPM-nya rendah maka gayanya juga akan rendah ya. Nah, si HUI system ini dia tidak peduli dengan itu karena yang menginjeksi injektor ya itu adalah oli bertekanan sama-sama sekalian. Sedangkan oli bertekanan mau dia RPM rendah maupun RPM tinggi itu sama nilainya sama-sama sekalian ya. Di lubrikasinya 60. Nah, nanti di HUI pump-nya itu bisa diolah dengan sesuai kebutuhan ya. Dari awal start ya 3000 PSI bisa mencapai 23.000 PSI sama-sama sekalian. Dan keunggulan yang kedua adalah sahabat-sahabat sekalian, HUI fuel system ini adalah dia dinobatkan sebagai engine yang paling aman sahabat-sahabat sekalian. Kenapa kok bisa paling aman ya? Ya, dikarenakan dia pakai sistem tekanan oli lubrikasi ya untuk menjalankan prosesnya. Jadi ketika terjadi kegagalan pada sistem lubrikasi ya, maka engine kita ini sudah bisa dipastikan akan shutdown duluan ya, sebelum terjadi engine jammed sama-sama sekalian ya. Jadi kalau misalnya pompa oli lubrikasi yang di bawah nih sama-sama sekalian ya, untuk sistem pelumasan itu rusak ya, olinya tiba-tiba nggak nyuplai ya, engine kita akan shutdown duluan sebelum ngejam sama-sama sekalian ya. Jadi jarang sekali atau mungkin tidak ada kali ya engine dengan yang menggunakan sistem HUI itu ngejam gara-gara sistem lubrikasinya ya. Karena ya kalau udah lubrikasinya itu gagal, tidak mensuplai oli pelumasan, sudah pasti HUI pump kita itu tidak mendapat supply, dan sudah pasti tidak ada yang menginjeksi injektor kita ya, pasti akan shutdown duluan sebelum engine kita ini ngejam sama-sama sekalian ya. Nah, itu adalah keunggulan daripada HUI fuel system ya. Selain dia powernya juga sangat baik ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan HUI fuel system ini ya. Pasti sangat menambah wawasan ya bagi rekan-rekan semua ya, baik itu mekanik yang sudah experience maupun mekanik-mekanik yang masih baru ya, atau teman-teman dari STM atau mahasiswa teknik nih. Ini sangat baik sekali jika menonton video ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Saya dari channel Diki Aden Arayan, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.